Pemirsa Jasa Marga membatasi waktu beristirahat untuk pemudik di rest area. Jika saat ini masih dibatasi 2 jam, namun saat puncak arus mudik, para pemudik hanya dibatasi selama 30 menit saja. Berikut laporan Bianca Sumendap dari rest area kilometer 57. Jelang libur lebaran, pemirsa, rest area menjadi salah satu tempat bagi para pemudik ataupun pengendara yang ingin beristirahat. Nah pemirsa saat ini saya sudah berada di kilometer 57 dan di belakang saya sendiri ini ada Masjid Al-Taubah yang merupakan salah satu tempat ibadah bagi masyarakat ataupun para pemudik yang ingin melaksanakan ibadah sholat. Dan di sini juga pemirsa sangat lengkap untuk fasilitasnya di mana juga ini ada untuk fasilitas toilet pemirsa di mana untuk toiletnya sendiri ini pemirsa terbagi atas lima zona dan ini uh, di belakang saya sendiri ini adalah salah satu toilet dan dimana untuk fasilitasnya sendiri ini sangat-sangat lengkap pemirsa dan untuk pemirsa yang ingin beristirahat atau menikmati makanan di sini sangat banyak sekali tempat-tempat makan ataupun rumah-rumah makan yang sangat uh, cocok untuk masyarakat yang ingin menghabiskan waktu beristirahat di rest area tetapi pemirsa diingatkan kembali bagi masyarakat masyarakat yang ingin menghabiskan waktu di rest area sendiri untuk tidak terlalu lama mengingat karena banyaknya orang-orang yang juga ingin beristirahat di rest area di mana pihak jasa marga sendiri mengingatkan untuk waktu maksimal adalah dua jam tetapi mengingat sebentar lagi akan ada arus puncak mudik diharapkan hanya 30 menit untuk bergantian dengan orang-orang yang lain. Oleh karena itu masyarakat diharapkan untuk menjelang mudik ini dipastikan untuk menjaga kesehatan, juga menjaga stamina, mengingat karena perjalanan mudik ini sangat-sangat jauh ya pemirsa. Oleh karena itu diharapkan untuk setiap masyarakat yang ingin melaksanakan mudik untuk memastikan kondisi dalam kondisi yang baik. Dari Jakarta, Bianca Semendap, Alan Idra melaporkan untuk Media Group Network. Dan pemirsa pastikan kesiapan kendaraan dan fisik Anda prima serta antisipasi kondisi perjalanan mudik Anda dengan uh, terus menyimak informasi pantauan lalu lintas terkini dalam monitor Mudik Metro TV. Mari kita jadikan momen mudik tahun ini semakin sempurna dengan semangat silaturahmi. Nah, Ila Husna pamit undur diri sampai jumpa dan sesaat lagi prime time news akan hadir di Dipersembahkan oleh Didukung oleh.